Ini conversion dia body kick 213-121E63 facelift. Panjang nama dia. Jom saya nak terangkan apa perbezaan dia 213-121. Jom tengok kat bumper dulu first. First kalau 213-121E63 dia ada tulang sini. Kalau normal facelift pop dekat terus. Ah lebih kurang macam ni je. Bonnet boleh pakai balik, fender pun boleh pakai balik nak combo facelift. Ah yang ni kena tukar. Sump dia ada panjang sini. Lampu sama design. Front hood kena tukar. Dia tak ada tajam dah depan tu. Dia semua tu flat ke rapat sama dengan bumper. Ha, ini perbezaan dia 1-to-1. So kalau dah E43E53 tu angam sangat lah buat 1-to-1. Fender ada di ada white body eh. Ini ada white body yang terkeluar sikit. Ni lampu belakang facelift plug and play. Dia ada welding wayar ke, mozek ke, simeng wayar tak ada. Yes, ini rear boot. Rear bonnet semua plug in, semua masuklah orang cakap. Sebab pre facelift dengan facelift E-class punya body ni dia orang cakap platform yang sama. Cuma model body kit dia lain. Ini belakang, rear bumper. Diffuser, tailpipe. Dia ada banyak bracket-bracket semua saya tak letak je sebab nampak messy sangat nanti. Dia ada banyak bracket. Kita letak yang orang nampak. Nah inilah kebersihan dia. So korang stay tune sebab kita akan tunjuk result 2 biji ni sekali terus. Kan? Baru mantap. Sujit tunjuk, sujit tunjuk cakap alam benda kau yang tahu buat apa. Tunjuk 2 biji terus. So boleh stay tune.